Tidurnya enak, Bu? Enak sekali. Saya dipindah. Iya. Ibu lupa kejadian terakhir apa? Tadi... Kenapa, Bu? Saya mimpi. Mimpi jelek sekali. Mimpi apa? Saya lupa. Sekarang sebaiknya Ibu istirahat dulu. Jangan banyak pikiran. Ternyata kondisi tubuh Ibu tidak mampu menerima beban pikiran yang terlalu berat. Saya coba. Kalau begini aku teringat Ratna waktu seumur anak ini. Kita selalu terbangun tengah malam. Kalau anak Ratna masih ada, umurnya berapa ya? Kurang lebih sama dengan anak ini. Kapan Tuhan mengembalikan anak Ratna kepada ibunya? Kita harus tetap berdoa. Selamat malam. Pasti masih digangguin Adit. Tuh kan? Duh, Tante pindahin aja ya ke kamar Ratna, biar Mama Papa nggak keganggu. Oh iya sayang, ayo kita pindah ya. Neneknya bagaimana? Cuman ada ini gangguan jantung, terus pembengkakan pada liver. Ah, tapi kayaknya udah baik kan? Besok atau lusa juga udah pulang. Apa sayang, mau apa? Lalu anak ini dia bawa lagi? Ya pastinya dong, Pak. Habis mesti gimana? Ya, sekali-sekali nanti boleh nengok dong. Papamu sudah jatuh cinta sama dia. Gembul ya di rumah ya. Gembul ya, makan terus ya. Tadi makan terus ya. Saya akan bikin minuman dulu ya, Bu. Dengan apa Ibu harus berterima kasih pada kalian atas perawatan, kasih sayang yang telah kalian berikan pada saya. Itu sudah menjadi tugas kami, Bu. Tapi kalian sudah lebih dari sekedar bertugas. Itu karena kami senang melakukan tugas kami. Ibu jangan terlalu melebih-lebihkan. Bu, gula pasirnya disimpan di mana? Di rak lemari paling atas. Nak Dewi ndak usah repot-repot. Biarin aja, Bu. Dewi hobinya memang begitu. Oh iya, Bu. Malam ini saya akan mengembalikan Adit. Nama lengkapnya siapa, Bu? Oleh ibunya, dulu diberi nama Aditya. Tapi sama Zul, dia sering dipanggil dengan adik Bibot. Bibot? Lucu sekali. Ngapain kamu, Wi? Kami mau bertunangan. Oh ya? Kamu mau datang nggak? Nggak mungkin, Wi. Demi Tuhan jangan paksa saya. Saya nggak mau bertemu dengan wanita yang menculik anak saya dan laki-laki yang pura-pura mencintai saya. Tehnya, Bu? Bu? Maaf, Nak. Maaf. Ayo. Ibu lagi ngelamunin apa? Enggak, saya ingat Zul. Pasti bukan. Saya memikirkan masa depan dia. Sementara saya sekarang sudah tua. masa depan Zul. Lalu ibu tidak memikirkan bagaimana masa depannya Bibot? Tentu saja. Saya memikirkan tentang cucu-cucu saya itu. Tapi apa, Bu? Saya ingin kalau saja Nak Ratna mau mengasuh dan merawat cucu saya yang masih bayi itu. Merawat Bibot? Oh, tentu saja saya akan bersedia kalau ibu mau menyerahkannya kepada saya. Kenapa, Bu? Ibu berpikir soal biaya? Tidak, pasti saya akan memberikan biaya yang cukup pada Nak Ratna. Justru saya mau mengatakan kepada ibu, saya ikhlas merawat Bibot, walaupun ibu tidak memberikan apa-apa kepada saya. Masalahnya bukan itu, Nak. Saya rasa ibu tidak perlu merasa memberatkan orang lain selama orang itu tidak merasa keberatan. Saya justru sangat berterima kasih, Bu, atas kesempatan ini. Saya seperti menemukan kembali sesuatu yang telah lama hilang dari sisi saya. Nak Ratna pernah punya anak. Dari mana ibu tahu? Saya cuma menduga. Nah, pasti mau cari cincin kawin kan? Kamu pasti juga. Kenakan, ini Rita. Dewi, Rita. Herman. Rita. Oh iya, kalau kita tunangan di tempat Kristin pada hari yang sama, kenapa tidak kita sekalian saja kawin dan bulan madu bersama-sama? Iya ya. Resepsi perkawinan pada hari yang sama di tempat yang sama pasti unik sekali. Saya setuju. Tapi kalau berbulan madu di tempat yang sama, bisa berbahaya. Oke, mau cari juga kan? Iya, sama-sama. Resmi bertunangan, jangan lupa untuk segera merencanakan hari pernikahan. Silakan. Kami telah melakukan kesepakatan karena kami bertunangan pada hari yang sama. Kami pun akan menikah pada hari yang sama, dan kami pun akan berbulan madu pada tempat yang sama. Tapi tentunya kamar yang terpisah. Kami mau ke Bali. Ide yang bagus, bagaimana kalau saya dan Jimmy ikut ke sana untuk meramaikan suasana? Oh, menyenangkan sekali. Kalau kalian memang sudah sepakat, kalian tetapkan tanggalnya. Biar aku yang pesan tiket dan hotel. Ini merupakan hadiah perkawinan dari kami untuk kalian. Bagaimana? Cukup puas? Halo? Maaf, Pak Burhanuddin. Saya mengganggu. Siapa ini? Saya Mahmud. Dulu saya pernah bekerja di kantor Pak Jimmy. Tetapi sekarang saya sudah keluar. Mungkin Pak Burhan lupa pada saya. Tapi saya selalu ingat pada Pak Burhan. Karena Bapak beberapa kali datang ke kantor Pak Jimmy. Ada apa? Saya mau minta maaf pada Pak Burhan. Sekaligus ingin mengingatkan sebelum Pak Burhan keterusan terjebak dalam situasi yang tidak menyenangkan. To the point saja. Saya ingin memberitahukan bahwa Rita sebenarnya sengaja saya sundupkan ke dalam kehidupan pribadi Bapak untuk memperoleh informasi tentang anak Ratna yang diculik oleh Ibu Kristin. Kami melakukan ini memang dengan niatan memeras Kristin. Tapi setelah perkembangannya jadi begini jauh, saya terpaksa menjelaskan ini pada Bapak. Sebab saya tidak ingin Bapak terlalu jauh terpedaya oleh Rita. Asal Bapak tahu, Rita tidak lebih seorang penjahat klasteri yang sekarang jadi buronan polisi. Keluar kamu! Gila kamu! Kamu mabuk atau mau bunuh diri? Saya kan sudah bilang, biar saya yang bawa mobilnya kalau kamu kebanyakan minum. Diam kamu! Pulang! Dan gak usah ketemu-ketemu lagi. Kamu ini ngomong apa sih? Baru saja kita tunangan. Putus! Bubar! Aku gak mau kawin dengan pemeras, penodong, pelacur, buronan polisi. Goblok sekali aku. Acara goblok. Kamu baru ditelepon sama Mahmud? Iya. Kenapa dia? Kamu kurang besar ngasih bagian sama dia. Makanya dia berkicau, buka mulut. Hah? Kita masuk ke dalam saja, Mas. Gak enak dilihat sama orang. Nanti saya kasih penjelasan. Sana. Dandan yang bagusan. Dan cari mangsa lagi yang duitnya lebih gede. Cepat! Mas! 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 Bangsa. Gua bilang juga apa? Ya, Wi. Banyak bersyukur. Sering loh terjadi kebahagiaan menjadi sesuatu yang sangat mewah buat seseorang. Dan kamu beruntung memperolehnya. Makasih, Ratna. Tapi bagaimana dengan kamu sendiri? Saya? Iya. Saya semakin sulit lepas dari Adit. Bukan itu maksud saya. Apa? Saya punya Dokter Herman, Burhanuddin punya Rita. Maksud kamu, saya juga harus punya, begitu? Ratna, saya tidak mau kamu tenggelam dalam kesibukan kamu sebagai babysitter. Kemarin saya mampir ke rumah. Mama dan Papa merasa sangat kehilangan. Kamu sudah jarang ke rumah. Kamu lebih sering di sini. Saya di sini bekerja dan digaji, Wi. Oke. Tapi itu bukan alasan untuk lalu melupakan kebutuhan kamu sendiri. Justru ini untuk memenuhi kebutuhan saya. Duh, mesti ngomong gimana sih saya? Maksud saya, janganlah semua apa yang telah kamu alami menjadikan kamu dingin terhadap lelaki? Saya nggak dingin. Tapi kalau nyatanya sampai sekarang memang belum ada yang mendekat, apakah saya harus mencari ke sana kemari? Kan tidak juga. Mungkin ada. Tapi kamu kurang peka dalam menangkap sinyal-sinyal yang datang. Sinyal apaan? Sinyal dari Kapten Hidayat misalnya. Ngaco kamu. Ingat nggak waktu pertama kali kita ketemu di kafe apa itu? Tahu nggak apa yang pertama kali aku pikir begitu melihat kalian? Aku pikir kalian suami istri. Sungguh. Begitu melihat, aku langsung berkata dalam hati, wah, serasi sekali. Udah. Stop. Saya bisa melihat dari cara Hidayat memandang kamu. Udah, Dewi. Sekarang ini saya belum bisa mikir pada yang lain. Yang lain selain... Kamu masih cinta sama suami Kristin? Ini Sul, yang dulu pernah bekerja di rumah Kristin. Maling kecil itu? Iya, tapi dia sekarang sudah dipecat. Dunia sempit. Neneknya baru saja sakit gara-gara terlalu banyak mikirin dia. Birosia? Iya. Dia minta tolong pada saya untuk menemukan si cucu yang satu itu. Pekerjaan gampang. kamu yang namanya Zul. Saya cuma ngamen, Pak. Nggak salah apa-apa. Saya mau bawa kamu pulang. Nenek kamu sakit. Sakit? Bukan salahku kalau akhirnya mereka bertemu. Meskipun Ratna sendiri tidak menyadarinya. Aku tidak bisa mencegah seorang ibu yang ingin mencurahkan kasih sayangnya pada anak kandungnya sendiri. Berapa lama aku mampu menyimpan rahasia ini? Ada apa, Bu? Nggak apa-apa. Saya cuma terharu. Betapa beruntungnya saya menemukan perawat sebaik Nak Ratna. Saya juga beruntung bisa merawat cucu Ibu. Selamat siang. Selamat siang. Adik Dibot. Zul. Nek. Maafin Zul, Nek. Nenek juga salah, Zul. Nenek suka lupa diri kalau lihat kamu lagi nakal. Silakan duduk, Mas. Terima kasih. Saya cuma sebentar. Jangan.